Baik, kita mulakan surah Yunus mulai daripada ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakafa. Fakafa, maka cukuplah. Billahi Allah. Maka cukuplah Allah syahidan yang menjadi saksi. Baik nana di antara kami wa bainakum dan di antara kamu. In kunna bahwasanya adalah kami. In kunna bahwasanya adalah kami. Kunna daripada kana ya. Kana jadi kunna. Kana adalah ia. Kunna adalah kami. An dari ibadatikum, ibadat kamu. Lawafilin, sungguh orang-orang yang lalai. Baik, saya masuk semula. Ayat ini berkaitan dengan ayat yang terdahulu. Yang mana? Pada hari kiamat besok, Allah akan kumpulkan yang menyembah dengan yang disembah. Dikumpulkan kedua-duanya. Kemudian, ya Allah pisahkan orang yang disembah dengan penyembah. Kenapa dipisahkan? Seandainya yang disembah itu orang yang soleh. Contohnya Nabi Isa. Mereka sembah Nabi Isa. Nabi Isa tergolong sebagai orang-orang yang soleh. Ataupun ya, wali-wali yang ya, dianggap sebagai wali Allah. Bukan wali syaitan, tapi wali Allah. Misal kata kita katakan ya, Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, orang yang mengibadati Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang bermati-matian mengibadati, berselawat, berzikir, ya, munajat, minta bukan-bukan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi besok, seandainya Syekh Abdul Qadir Jailani orang yang soleh, maka akan dipisahkan dengan penyembah-penyembah ataupun yang mengibadati ya, mereka. Pada masa itu, kenapa dipisahkan? Sebab ya, Syekh Abdul Qadir Jailani dan Nabi Isa, dia ya, tidak mempersekutukan Allah. Sedangkan pengikut-pengikut yang taksub ini, yang melampau-lampau, dia telah mempersekutukan Allah. Patutnya minta pada Allah. Dia minta pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Patutnya yang perlu diibadati ikhlas kepada Allah. Tapi dia mengibadati Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia mengibadati Nabi Isa. Pada masa itu, ia akan dipisahkan. Nabi Isa dan juga Syekh Abdul Qadir Jailani tergolong orang yang soleh masuk syurga. Tapi pengikut-pengikut yang ya, penyesat ini akan terperangkap masuk neraka. Di sinilah ia perpisahan mereka.
Sebab itu, mereka ini sebenarnya tak tahu. Syekh Abdul Kadir Jailani tak tahu ada orang mintakan dia, ada orang mengibadati dia. Dia tak tahu. Ya? Sebab dia dah mati, dia tak tahu. Ya? Jadi, kena ingatlah hal ini. Banyak berlaku. Kalangan orang-orang kita mendewa-dewakan. Orang-orang yang sudah mati, yang bergelar, anggapan mereka digelar ya orang itu sebagai wali Allah. Fakafa billahi syahidan. Ayat sebelumnya katanya, ya, kamu sebenarnya tak menyembah kami. Satu, ya, penghujung ayat itu. Kamu sebenarnya tak menyembah kami. Fakafa billahi syahidan. Ya, kata ya orang yang disembah ini, maka cukuplah Allah yang menjadi saksi bainana wa bainaku. Di antara kami dan di antara kamu. Wa inna kunna an ibadatikum la ghafilin. Bahwasanya adalah kami dari ibadat kamu sungguh orang-orang yang lalai. Tahu tak orang lalai? Mana kami tak tahu yang kamu mengibadati aku. Ya? Kenapa kamu mengibadati aku tidak mengibadati Allah? Ya? Kenapa kamu minta ke aku tak minta pada Allah? Minta perlindungan, minta keselamatan, semua minta ke aku. Aku tak tahu. Aku dah mati, aku tak tahu. Ya, kenapa tak minta pada Allah? Itu jawapan ya orang-orang yang diibadati. Ya. Misal kata yang bergelar sebagai Wali Songo. Kalau Wali Songo itu adalah orang yang soleh, akan berlaku macam ini juga lah. Mana dia akan dipisahkan dan dia akan masuk syurga. Tapi orang-orang yang mengibadati dia di kubur dia, tiap-tiap hari berpuluh kadang beribu orang datang minta macam-macam dekat kubur dia. Ya, besok ya Wali Songo ni kata, kami tak tahu yang kamu mengibadati aku. Kenapa kamu mengibadati aku tak mengibadati Allah? Itu dikatakan cukuplah yang menjadi saksi di antara kami dan nanti kamu. Cukuplah Allah jadi saksi di antara kami dan di antara kamu. Pada masa itu terpisahlah antara orang yang disembah dengan yang menyembah. Yang disembah ni orang soleh, masuklah ke syurga. Yang menyembah semua sangkut. Masuk neraka dan kekal dalam neraka kerana syirik. Ya. Kalau seandainya pula, nah ni ya, kalau seandainya pula yang disembah pun sama-sama dia penyesat, dua-dua sangkut. Baik yang menyembah ataupun yang disembah, dua-dua sangkut masuk neraka. Nah, ini yang cerita yang kita baca tadi ni kerana yang disembah tu orang soleh. Yang menyembah ni yang jadi syirik. Kalau seandainya yang disembah itu memang penyesat, seperti Fir'aun. Fir'aun masuk neraka, pengikut-pengikutnya juga semua masuk neraka. Nah, macam itulah. Baik, sama lagi ya. Jadi hal ni kena fahamlah. Sebab hal ni dia selalu berlaku dalam masyarakat kita. Ya, bila sakit pergi ke makam-makam. Minta ke makam. Ya. Nah, bila ada hajat macam itu, hajat macam-macam, tak ada anak dan sebagainya, minta ke makam-makam. Ya, pergi ke pulau besar. Minta ke sana. Ya. Jadi hal ini kena tahu. Ini syirik. Syirik besar. Kenapa tak minta pada Allah? Minta ke kubur. Ya. Bertafakur ke kubur. Sampai bermalam ke kubur. Ya. Nah, ini ya, kalau kita tengok di pulau besar berlaku. Ya. Di Melaka. Baik, sama lagi ya. Hunalika. Di sanalah. Hunalika, di sanalah. Tablu. Ia uji. Kullu. Tiap-tiap. Nafsin, diri. Ma apa yang
aslafat, telah terdahulu ia. Waruddu, dan telah dikembalikan mereka. Ilallah, kepada Allah. Maulakum, wali mereka. Al-Haq, yang sebenar. Wadallah, dan telah hilang ia. Anhum, dari mereka. Makan, apa yang adalah mereka. Yaftarun, mereka ada-adakan. Kanu daripada kana, ya. Kana adalah ia, kanu adalah mereka, kuna tadi adalah kami. Baik, saya masuk mula. Hunalika, di sanalah. Mana di sana, pada hari kiamat nanti. Tatslu nafsin ma aslafat. Ia uji tiap-tiap, oleh tiap-tiap diri. Tablu. Tablu kullu nafsin. Ia uji oleh tiap-tiap diri ma aslafat. Apa yang telah terdahulu ia. Maksud apa yang telah terdahulu ia ni, mana apa yang ia sudah kerjakan. Ya? Ha, letak nota sikit. Apa yang telah terdahulu ia, maknanya apa yang ia telah kerjakan. Iaitu pekerjaan syirik. Mereka mengibadati wali-wali. Mengibadati nabi-nabi. Ya? Kat sana besok, ya, Allah akan uji tiap-tiap diri apa yang ia sudah kerjakan. Waruddu ilallahi maulahumul haq. Dan telah dikembalikan mereka kepada Allah, wali mereka yang sebenar. Jadi di dunia ini dia sudah tertipu mencari wali. Ya, wali boleh dikatakan sebagai pelindung, penolong. Tapi besok di akhirat baru dia tahu. Wali sebenar ialah Allah. Itulah sebenarnya tempat berlindung, tempat, ya, dia mohon keselamatan, itulah dia Allah. Nah, besok di akhirat baru ditahu bahawa wali sebenarnya ialah Allah. Nah, di dunia dia sudah salah mencari wali. Ya, mencari pelindung. Wadalla anhum, dan telah hilang ia dari mereka. Makanu yaftarun, apa yang adalah mereka, mereka ada-adakan. Mana besok di akhirat, apa yang dia sudah ada-adakan semuanya hilang darinya. Diharapkan wali songo tu dapat bagi syafaat dia, dapat bagi tolong dia. Ya, wali songo hilang dari dia. Hilang ke mana? Allah pisahkan. Dia masuk syurga. Ya, orang yang mengikut inilah yang akan masuk neraka. Itu saya kata tadi, kalau orang-orang yang disembah itu adalah orang-orang soleh, maka orang soleh itu masuk surga, yang menyembah masuk neraka. Tapi kalau seandainya yang disembah itu ya penyesat ataupun berhala, maka ya penyesat-penyesat itu akan masuk neraka bersama pengikutnya. Dan juga ya
berhala-berhala itu, mereka akan lihat ada di dalam neraka. Sebab dalam Quran tafsiran mengenai waquduhan nas wal hijarah, bahan-bahan neraka itu, bahan bakaran neraka itu ialah manusia dan batu. Ya, tafsiran batu itu ialah batu-batu berhala. Jadi batu-batu berhala menjadi bahan bakaran neraka. Kenapa? Itulah satu penghinaan paling hina kepada orang-orang yang menyembah berhala. Dilihatnya, berhala yang disembah jadi bahan bakaran api, membakar mereka yang menyembah. Nah, disitulah satu penghinaan terhadap mereka yang memuliakan berhala-berhala. Kita sambung lagi. Kul, katakanlah oleh engkau, man siapakah yarzukukum, ia merezekikan akan kamu, minas sama daripada langit, wal ardi dan bumi, amman. Amman itu dua perkataan, satu am, satu man. Am atau siapakah? Amman ya, atau siapakah? Yamliku, ia memiliki. As-sam'a, akan pendengaran. Wal absor, dan penglihatan-penglihatan. Waman, dan siapakah? Yukhriju, ia mengeluarkan. Al-hayya, yang hidup. Minal mayit, daripada yang mati. Wayuhriju, dan ia mengeluarkan. Al-mayit, yang mati. Minal hayyi, daripada yang hidup. Waman, dan siapakah? Yudabbiru, ia mentadbirkan. Al-amro, akan urusan. Fasayakuluna, maka bakal mereka berkata. Maka fa, sin tu bakal. Jadi maka bakal. Yakuluna, mereka berkata. Allahu Allah. Fakul, maka katakanlah oleh engkau. Afala, maka apakah tidak? Tatakun, kamu bertakwa. Bracket, takut. Semak semula. Ayat ini membuka minda atau fikiran. Fikiran mereka yang
jumud atau beku. Kerana mereka meletakkan ibadat itu kepada bukan tempatnya. Yaitu mereka mengibadati kubur-kubur orang yang sudah mati. Mengibadati berhala-berhala, batu, kayu dan sebagainya. Jadi ayat ini membuka minda atau fikiran mereka. Soalan-soalan ini. Kul, katakan oleh engkau ya Muhammad. Mayar zukukum minas samai wal ardi. Siapakah yang merezekikan akan kamu daripada langit dan bumi? Maksudnya, siapa yang menurunkan hujan daripada langit? Siapa yang menumbuhkan tanam-tanaman di bumi ini? Itu soalan. Amman yamliku sam'a wal absar? Atau siapakah ia miliki akan pendengaran dan penglihatan-penglihatan? Telinga ni alat. Mata ni alat. Berapa banyak orang ada telinga? Tak boleh dengar. Ya. Berapa banyak orang ada mata? Alatnya ada, tapi tak boleh lihat. Dan berbagai-bagai usaha untuk dia boleh dapat melihat. Tapi tak dapat nak melihat. Dan berbagai-bagai usaha membuat ataupun dia meletakkan alat-alat pendengaran. Tapi tak boleh dengar juga. Di sinilah baru kita faham. Yang memiliki pendengaran dan penglihatan itu Allah. Ya. Kalau Allah nak tarik, bila-bila masa. Ya, telinga ni hanya sebagai alat. Mata juga adalah sebagai alat. Daya pendengarannya, daya penglihatannya adalah milik Allah. Ini kita ya, kena faham. Orang-orang yang mengibadati selain Allah juga kena fikir. Ya. Jadi selama ini kita boleh mendengar, kita boleh melihat. Ya, kita tidak fikirkan bahawa beramai orang yang ada alat macam kita juga. Tapi mereka tidak berupaya. Mereka tidak boleh dengar, mereka tak boleh lihat. Ya. Ya, di sini adalah soalan-soalan yang membuka minda ataupun fikiran. Wa may yukhrijul hayya minal mayt. Dan siapakah ia mengeluarkan yang hidup ia daripada yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayyi, dan ia mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Jadi contoh, ya, siapa yang mengeluarkan yang hidup daripada yang mati? Maknanya contoh, ayam. Ayam yang hidup datang daripada benda yang mati, iaitu telur. Ya, ayam atau burung, ya, daripada telur yang mati. Kemudian, wa yukhrijul mayyita minal hayyi. Dan ia mengeluarkan yang hidup, yang mati pula daripada yang hidup. Terbalikkan pula, ya, telur itu daripada ayam. Nah, tadi ayam daripada telur. Kemudian kita terbalikkan lagi, telur daripada ayam. Siapa yang mengeluarkan yang hidup daripada yang mati? Yang mati daripada yang hidup. Kalau manusia, perjalanan manusia dengan jalan mengandung contohnya adalah ya, urat-urat yang berkaitan dengan si bayi. Dia menerima makanan ya, daripada ibunya. Ya. Maknanya ada talian lagi dengan si ibu. Ya. Ha. Janin ataupun bayi tadi yang dalam perut ada kaitan lagi dengan ya, ibunya. Tapi bayangkan,
telur, sebiji telur itu, dia tidak ada kaitan langsung dengan si ibunya. Dia sudah terpisah. Tidak ada satu saluran urat-urat daripada ibu masuk ke dalam telur, tak ada, terpisah. Tapi telur itu boleh ya hidup. Ya boleh berdaging, berbulu, berdarah. Ya. Nah, sebagaimana seorang ibu yang mengandung. Ya, hanya diramkan oleh si ibu. Tapi sekarang zaman moden, tak payah diramkan dengan ibunya. Ya. Nah, dia hanya ada alat cahaya yang boleh memanaskan telur tadi. Dan ya, boleh lahir ya anak-anak ayam tadi. Daripada mana datangnya, ya, keluar saja sudah siap, ya, sudah hidup dengan bulu dia, dengan daging dia, dengan darah dia, lengkap. Padahal tidak ada kaitan langsung dengan ibu. Nah, di sinilah yang kita suruh fikirkan. Ya, buka fikiran kita atau minda kita. Kemudian, wamay yudabbirul amro. Dan siapakah ia mentadbirkan akan urusan. Urusan yang ada di bumi ini. Siapa yang mengatur? Siapa yang mentadbir? Adanya siang, adanya malam, adanya bulan, matahari, adanya bintang gemerlapan, ya? Adanya sungai, gunung, lautan. Siapa yang mengatur? Nah, di sini suruh fikir. Fasayakulu nallah. Maka bakal mereka berkata Allah. Terkadang mereka yang menyembah selain Allah Ta'ala ini, bila diajukan soal-soal macam ni, dia tak jawab pun berhala dia yang buat. Dia kata Allah. Dia kata Tuhan Allah. Satu soalan saja kita berikan kepada mereka yang bukan ya mengibadati Allah. Bila kita tanya siapa turunkan hujan? Dia kata Tuhan Allah. Dia tak ada pun katakan, oh ini ya berhala ini, ini berhala ini yang turunkan hujan. Tak ada. Ya. Ataupun, oh ini Wali Songo turunkan hujan. Tak ada. Dia kata Allah yang turunkan. Nah, tengok. Ya. Mereka mengaku Allah. Tapi dalam segi apa dia mengaku? Dalam segi ciptaan. Kauniyah. Kauniyah ni mana dalam segi ciptaan. Diakui yang menciptakan Allah. Tapi yang mereka sesat ini dalam segi uluhiyah. Uluhiyah ni mana mengesakan. Macam kita mengibadati Allah, kita solat, ya, kita mengibadati Allah. Mereka tak, mereka mengibadati selain Allah. Tapi dia akui yang turunkan hujan itu Allah. Tapi dia tak sembah Allah. Jadi silap mereka dalam segi uluhiyah. Uluhiyah ni mana? Dalam segi pengesaan Allah. Dia tak esakan Allah. Tapi dalam segi ciptaan atau disebut kauniyah, ya, mereka akui Allah yang menciptakan. Ya. Fakul, maka katakanlah oleh engkau, afala tatakun, maka apakah tidak kamu takut? Kalau dibahasakan, kenapa kamu tak takut kepada Allah, lalu kamu beriman kepadanya? Kamu dah tahu Allah yang turunkan hujan. Ya, kamu tak takut ke kepada Allah yang telah menciptakan kamu? Tak takut ke azab Allah? Itu soalannya. Jadi kalau mereka ya mempunyai hati yang terbuka, bila mereka baca ayat-ayat yang sebegini, ya mereka akan insaf dan mereka akan menerima hakikat bahawa Allah itulah yang menciptakan dan Allah itulah yang wajib disembah. Tapi kalau masih juga keras hati, walaupun diajukan soalan-soalan yang sebegini
yang telah membuka minda mereka, mereka tetap menolak. Mereka pertahankan sembahan-sembahan selain Allah Ta'ala. Sebab itu adalah agama nenek moyang mereka. Mereka tak nak tinggalkan agama nenek moyang mereka. Maka, ya, mereka akan rugilah di akhirat. Di dunia, mereka menang. Di akhirat, mereka akan rugi nanti. Ya. Okay, sama lagi ayat yang ke-32. Fazalikum. Maka yang demikian itu. Allahu ialah Allah. Rabbukum Tuhan kamu. Al-Haq yang sebenar. Famaza. Maka dia, ya, dia ada perkataan illa tu, ya. Famaza, maka tidak ada. Maka tidak ada. Ba'dal haqi, sesudah kebenaran. Illa dolal, melainkan kesesatan. Fa'anna, maka bagaimanakah? Tusrafun, kamu dipalingkan. Biasanya masih muda. Fazalikum, maka yang demikian itu. Allahu ialah Allah. Rabbukumul haq, Tuhan kamu yang benar. Jadi dengan soalan-soalan tadi, ya, itu dah menunjukkan bahawa itulah sebenarnya Tuhan kamu yang sebenar. Famaza ba'dal haqi illa dhalal, maka tiada, atau bahasa lain, bukankah, tu dia cacat ini, ya. Nah, pamaza tadi, maka tiada ataupun bukankah. Kalau kita terjemahkan, pamaza ba'dal haqi illa dhalal, maka bukankah sesudah kebenaran, melainkan kesesatan. Soalan-soalan yang tadi menunjukkan bahawa itulah Tuhan kamu yang sebenar. Bukankah sesudah datangnya kebenaran, semuanya adalah kesesatan. Ibarat malam. Ya, bila datang cahaya. Ya, cahaya itu diibaratkan sebagai kebenaran. Kalau ditutup cahaya itu, bukankah gelap gulita? Itulah yang menunjukkan bahawa yang gelap gulita itu adalah kesesatan. Yang menerangi itu adalah kebenaran. Jadi bukankah sesudah ada kebenaran, melainkan semuanya adalah kesesatan. Fa'anna tusrafun, maka bagaimanakah kamu dipalingkan? Atau bahasa lain, dipesongkan. Macam mana kamu boleh dipesongkan? Kamu dah tahu Tuhan yang menjadikan, yang mengatur alam ini. Tapi kamu sembah, ya, selain Allah Ta'ala.
Kamu minta kepada kubur-kubur, kepada makam-makam yang kamu anggap dia itu adalah wali-wali Allah. Walaupun wali, walaupun nabi, tak suruh kita minta ke dia. Yang kita disuruh minta, minta pada Allah. Ya. Kenapa nak minta dengan dia? Ya kana budu wa iya kana stain, akan kau kami sembah dan akan kau kami minta tolong. Engkau ni siapa? Engkau kan Allah. Kita dah ikrar dalam surah Fatihah. Hanya engkau lah ya Allah kami sembah. Hanya engkau lah ya Allah kami minta tolong. Tapi dalam segi amali perbuatan kita, kita menyalahi apa yang kita lafazkan. Ya. Baik. Sama lagi kazalika. Seperti itu. Seperti itulah. Hakot telah berlaku ia. Hakot telah berlaku ia. Kalimatu Rabbika. Kalimah Tuhan engkau. Alallazina, atas orang-orang yang fasaku, telah fasik mereka. Annahum, bahwasanya mereka, la yu'minun, tidak mereka beriman. Sama semula. Kazalika. Seperti itulah. Seperti itulah tu maksudnya. Seperti itulah maksudnya ialah macam itulah. Orang-orang itu dipalingkan daripada keimanan. Dia dah tahu Allah itu yang Maha Pencipta, tapi dia sembah selain Allah Ta'ala. Dan walaupun dia melihat kebenaran itu, dia tetap mempertahankan kesesatan. Memang patutlah itu mereka dipalingkan daripada keimanan. Hakot kalimatu Rabbika, telah berlaku ia kalimah Tuhan engkau, alal ladzina fasaku, atas orang-orang yang telah fasik mereka. Fasik itu boleh diletak bracket kafir. Ya? Kafir. Mana macam itulah berlaku. Kalimah, oh, kalimah Tuhan engkau. Kalimah boleh dikatakan sebagai ketetapan Allah terhadap orang-orang yang fasik atau orang-orang yang kafir. Annahum la yu'minun, bahwasanya mereka tidak mereka beriman. Ketetapan Allah dalam ya surah ya sajadah ayat 13. Kita akan jumpa la amla anna jahannama minal jinni wal ins. Sungguh aku mesti penuhkan neraka jahanam daripada jin dan manusia. Lantaran apa? La yu'minun, tidak mereka beriman. Annahum la yu'minun, bahwasanya mereka tidak mereka beriman. Sebab Allah penuhkan neraka jahanam daripada kalangan manusia dan jin. Ya, lantaran mereka tidak beriman. Walaupun mereka nampak kebenaran, wujud di hadapan mereka kebenaran-kebenaran itu, tapi mereka masih juga mempertahankan kesesatan dan kebatilan yang diwarisi oleh daripada moyang-moyang mereka.
maka memang patutlah kalau Allah jauhkan mereka atau palingkan mereka daripada keimanan. Sebab Allah nak mengumbankan mereka dalam neraka jahanam disebabkan mereka tidak mau beriman. Baik, ya, tandakan sampai ayat 33 dulu. Akan datang kita boleh sambung lagi. Dan kita teruskan dengan pelajaran surah kita. Sekejap, ya. Boleh buka mic, ya, sampai bilangan berapa. Surah. Saya bilangan berapa? Saya sebut buka mic. 65. Betul. Betul. Yang lain. Yang lain betul. Tak ada bantahan. Tak ada bantahan. Betul lah tu. 65, ya? Tasriful misal. Okey. Tasriful misal. Min babi istafala yastafilu istawso yastaus istawsoya istawsola yastausilu istisolan istausil la tastausil mustausilun mustausolun 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 mustusila yustausolu. Makna minta sambung, ya, daripada perkataan wasolah, hubung, sambung, ya. Baik, tamrin yang ke-65, istaqoda. Cuba buat istaqoda. Istaulada. Istauko. Istaqoda pula. Istaulada betul. Istaulada. Yastaulidu. Ya. Istiladan. Okey. Istaulid. Ya. Ya. Istaunit. La tastaunit. Ya. Yeah. Mustaunidun. Okey. Mustauladun. 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 Okey. Ustunida. Ya. Mustauladu. Ya, itu maknanya minta anak. Sebab biasanya kalau penambahan ada alif sinta di awal, itu biasa kebanyakan makna minta, ya. Jadi kalau walad daripada anak, jadi minta anak. Baik, nombor dua dengan makna minta janji. Istau ada. What? Istau ada. Istau idu. Ya, istau idu. Isti ada. Ya. Istauid. La tastauid. Mustauidun. Mustauadun. Mustauadun. Ustauida. Ustauadun. Ustauida. Ustauadun. Bukan ustau adu. Ustu. Tak, yang madinya, yang madinya. Ustu ida. Ustu ida. Ustau adu. Ya. Yeah. Okey, nombor tiga. Minta taufik. Istau fako. Sila. Istau fako. Istaufiku. Yes, yes. Yes. Yes, yes, taufiku. Istifakon. Okay. Istaufik. Okay. Batas taufik. Mustaufikun. Yeah. Mustafakun, mustafakun, mustafakun. Okay. Ustaufiko. Ustaufaku. Ustufiko. Ustu. Baris depan. Depan.
Gusto Pico. Yeah. Yeah, yeah. Justo. Justo Paku. Okay. Itu mana minta topik. Nombor empat dengan mana menyalakan istau koda. Sila. Istau koda. Istau pidu. Okay. Isti koda. Okay. Istau kid. Batas tau kid. Mustau kidun. Mustau kodun. Yeah. Mustau kodun. Mustau kodun. Yeah. Ustu kida. Yeah. Ustau kodun. Ustau kodun. Nombor lima dengan mana anggap wajib istau jaba. Istau jaba. Ya. Istau jibu. Istau jaban. Isti jaban. Ya. Istau jib. Atas tau jib. Mustau jibun. Mustau jabun. Mustau jabun. Mustau jiba. Ustau jabu. Ustu. Silap tu. Ustu. Ustu jiba. Mari ke depan. Ustu ya. Ustu. Ustu jiba. Ustau jabu. Ustau jabu. Ustau jabu. Okey ya. Kita buat mana mengikut wazan. Kita ambil satu perkataan. Ya. Minta janji nombor dua. Minta janji. Kalau mati apa? Telah minta janji ia. Mudore. Ia minta janji. Masdar. Perjanjian. Minta perjanjian. Minta perjanjian. Amar. Amar. Minta perjanjian lah oleh kau. Ya, nahi. Jangan kau minta perjanjian. Ya, sempahin. Ya, minta. Yang. Yang minta janji. Perjanjian. Yang minta janji. Isim maf'ul. Yang diminta janji. Yang diminta janji. Makan. Tempat janji. Tempat perjanjian. Tempat minta jangan tinggal. Tempat minta. Tempat minta janji. Zaman. Masa tempat janji. Masa tempat perjanjian. Masa minta. Masa minta. Masa minta janji. Tadi tempat. Tempat yeah. Minta janji. Yang ni masa minta janji. Ya, yeah, kembali. Madi Majhul. Telah menjanjikan dia. Telah diminta. Janjikan dia. Telah diminta janji. Telah diminta janji ia.